ancora da un paese a rato. Halo teman-teman digitalku, kumaha damang. Today, hari ini, ayeuna dino iki, Mimin akan mengetes adrenalin kalian dengan mereka film yang berjudul Beast yang rilis tahun 2022. Film survival ini bercerita tentang seorang dokter yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang anak, tapi malah berujung menjadi perjalanan menegangkan karena harus bertahan hidup di antara serangan hewan buas Afrika Selatan. Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Semua berawal ketika suatu malam sekumpulan pemburu berusaha menangkap hewan-hewan buas buruan mereka. Setelah berhasil mendapatkan beberapa, sebagian orang memutuskan untuk kembali ke markas dan sisanya ditugaskan untuk tetap melanjutkan perburuan. Tapi belum lama mereka pergi, tiba-tiba terdengar jeritan salah satu pemburu yang setelah dicek ternyata dia baru saja diserang oleh singa liar. Satu yang lain pun berusaha untuk kabur, tapi sialnya dia malah terjerat perangkap sendiri sampai tiba-tiba... Dan inilah Beast. Scene kemudian berpindah pada seorang duda bernama Ned Samuel yang sedang melakukan perjalanan liburan menuju Afrika Selatan. Dia pergi tidak sendirian, melainkan bersama kedua putrinya yang bernama Mer dan Nora. Wow, so beautiful. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, mereka pun akhirnya sampai. Suhu udara di Afrika memang sangat panas, dan itu membuat Nora terus-terusan mengeluh karena beda sekali dengan tempat tinggalnya, yaitu di London. Oh my gosh, heinously hot. I'm melting, man. Di sana mereka dijemput oleh teman lama Ned, yaitu Martin. Martin sendiri adalah ahli biologi dan juga manajer cagar alam. Setelah melepas rindu, mereka pun segera menuju penginapan. Oh iya, penginapan ini terletak di desa tempat istrinya Ned dibesarkan. Sepanjang perjalanan, Mer dan Nora juga mengetahui kalau Martin ini adalah orang yang mempertemukan ayahnya dengan mendiang sang ibu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di penginapan. Di sana masih banyak hal-hal indah yang mengingatkan Ned dengan kenangannya dulu. Sayangnya di tempat itu mereka akan sulit mendapatkan sinyal. Namun, walaupun begitu, suasana malah menjadi hangat karena mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Martin juga berusaha mengakrabkan diri dengan anak-anak dan mempertanyakan hal apa saja yang biasa mereka lakukan. Tapi beberapa saat kemudian, suasana menjadi tegang ketika Ned dan anak-anaknya berdebat mengenai mendiang ibu. Di sana, Mer terus menyalahkan sang ayah, lalu kemudian pergi untuk menenangkan diri bersama adiknya. Your mother and I, we mutually. It's okay, I'll go to her dad. What are you talking about? No. Ned yang stres pun mengajak Martin untuk ngobrol. Di sana Ned bertanya kenapa waktu pemakaman istrinya Martin tidak datang, dan jawabannya adalah hanya karena Martin tidak tega melihat temannya itu dikubur. Lalu setelah mengetahui jawabannya, Ned pun mulai mengungkapkan keresahannya selama ini, bahwa dia telah melakukan kesalahan yang fatal hingga membuat kedua anaknya kecewa. Jadi dulu Ned dan sang istri sempat bercerai. Ned kemudian pergi dan menjauh tanpa kabar sampai kemudian dia tahu kalau ternyata sang istri menderita kanker stadium akhir. Ketika sang istri meninggal dunia, anak-anaknya pun jadi benci kepada Ned karena menganggap Ned tidak peduli kepada mereka. Dan alasannya pergi ke Afrika bukan semata-mata ingin liburan saja, tapi Ned ingin memperbaiki hubungannya dengan Mer dan Nora. Di keesokan harinya, dia mengajak Ned dan anak-anaknya untuk mengunjungi kawasan terlarang cagar alam guna melihat hewan-hewan yang luar biasa di sana. Sepanjang perjalanan, Mer dan Nora pun terlihat bahagia. Mereka bernyanyi lalu memotret berbagai hewan yang mereka lihat sampai kemudian mereka tiba di suatu tempat untuk bertemu dengan rekan kerja Martin, yaitu Banji. Ternyata tempat itu adalah kawasan singa lokal. Mereka terlihat sedang bersantai di atas bebatuan karena baru saja selesai berburu. Martin menjelaskan bahwa yang bertugas untuk berburu itu adalah singa betina, sedangkan singa jantan akan menjaga kawanan dari singa lain yang bukan berasal dari area kekuasaannya.
Karena sudah dipastikan aman, Martin kemudian mendekati kawanan singa itu untuk menyapa mereka seperti biasa. Awalnya sih baik-baik saja, tapi kemudian Martin mulai khawatir ketika mengetahui kalau ada satu singa betina yang kakinya terluka. Di sana Martin berniat untuk memeriksa, tapi gara-gara keadaan si singa yang tidak stabil, Martin dan Banji pun memutuskan untuk pergi lalu menyuruh Banji untuk memanggil dokter hewan. Dilihat dari lukanya, kemungkinan singa betina itu terkena tembakan dari para pemburu ilegal. Dari penjelasan Martin, para pemburu ilegal ini sebenarnya sudah sangat meresahkan. Awalnya mereka hanya memburu gajah dan badak, tapi kini mereka aktif memburu singa karena harga gigi dan cakarnya cukup mahal bila dijual di black market. Maka dari itu, untuk menyelesaikan semua masalah ini, Martin mengajak Ned dan anak-anaknya untuk menyelidiki para pemburu ilegal di Desa Songa, sebuah komunitas kecil yang keberadaannya tak jauh dari cagar alam. Sesampainya di desa itu, Martin menjelaskan beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak agar para warga tetap merasa aman. Tapi ketika mereka masuk, mereka mulai curiga karena desa yang biasanya ramai menjadi sepi dan mencekam. Lalu ketika diselidiki, Martin pun kaget karena warga Songa ditemukan tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Dari luka-luka yang ada, Martin menduga kalau ini adalah ulah dari para singa. Tapi Martin meragukan hal itu karena yang dia tahu singa tidak pernah menyerang sebuah desa. Merasa hal ini sudah tidak beres, Martin pun memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada petugas lain. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba Nora menghilang. Ned dan Matt pun berusaha mencari hingga terdengar suara jeritan Nora yang shock ketika melihat mayat seorang perempuan dengan hewan ternaknya tergeletak bersimbah darah. Di perjalanan pulang, Martin berusaha menghubungi Banji, tapi entah kenapa Banji tidak kunjung menjawab panggilannya. Di waktu yang sama, mereka bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Desa Songa. Dia terluka parah dan Ned pun segera mengambil kotak obat untuk memberikan pertolongan. Namun sialnya, Ned gagal menyelamatkan si pria, dia pun meninggal dunia dengan luka parah bekas gigitan dan cakaran seekor singa. Di sisi lain, Martin yang mendengar ada suara mencurigakan di balik semak-semak mencoba untuk mengecek. Dia berjalan perlahan sambil menodongkan senapan, lalu ketika sampai di danau dan melihat jejak kaki singa, tiba-tiba... Mendengar suara tembakan, Ned yang khawatir pun berniat untuk menyusul Martin. Sementara itu, Mary yang takut kalau sang ayah celaka ikut-ikutan keluar mobil untuk membantu dan meninggalkan Nora sendirian. Tapi baru saja Ned memanggil-manggil Martin, dia sontak lari ketakutan karena seekor singa tengah mengejarnya. Sekarang mereka pun terjebak, karena singa itu terus menyerang, Ned berusaha keras menghalaunya lalu menyuruh Mer untuk mengambil kendali mobil dan pergi dari sana. Tapi sialnya, karena panik yang sudah tidak bisa diungkapkan lagi, Mer malah memacu mobil itu dengan kencang hingga tidak sengaja menabrak sebuah pohon. Untungnya, dari kejadian itu, Ned dan anak-anaknya masih baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah mobil mereka kini rusak. Selain itu, mereka juga tidak bisa keluar karena takut singa akan menyerang lagi. Mau minta tolong pun juga susah karena daerah yang kini mereka kunjungi adalah kawasan berbahaya di mana jarang dilewati orang lain. Di saat Ned kebingungan harus melakukan apa, akhirnya Martin menghubunginya lewat walkie-talkie. Martin berkata jika dirinya sedang terjebak di pinggir danau, tapi dia tidak bisa pergi kemanapun karena kakinya yang sudah terluka parah. Mendengar itu, Ned berniat untuk menjemput, tapi Martin menolak dan melarang keras Ned untuk keluar karena sekarang singa-singa itu tepat berada di depannya. Mereka sengaja menunggu dan menjadikan Martin sebagai umpan agar Ned keluar dari mobil. Di sini, Ned pun hanya bisa memberikan bantuan kecil. Dengan keahliannya sebagai dokter, Ned menyuruh Martin untuk memanaskan pisau dengan api, kemudian pisau itu ditempelkan pada lukanya agar pendarahan berhenti. Mendengar cerita Martin, Ned yakin jika lokasi temannya itu tidak terlalu jauh. Lalu karena radio berada di luar jangkauan untuk menghubungi bantuan, Ned dan anak-anaknya pun berusaha mencari sesuatu di dalam mobil yang tentunya bisa membantu mereka dalam menghadapi singa. Tidak butuh waktu lama, mereka pun menemukan sebuah senapan bius. Tapi untuk menjadikan sebuah senapan, mereka harus merakitnya terlebih dahulu. Untungnya, Mer bisa melakukan hal itu, karena saat mereka bertemu dengan Banji, Mer sempat memperhatikan pria itu merakit senjata tersebut.
Setelah senjata selesai dirakit, Ned menyuruh Martin untuk memberitahukan lokasinya karena dia akan menuju tempat itu. Martin pun memberitahu kalau dirinya sedang berada di dekat menara pemburu. Sambil mengawasi situasi sekitar, Ned berusaha mencari menara itu, tapi Merlah yang berhasil menemukannya. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Mer nekat keluar dari mobil untuk menyelamatkan Martin sendirian tanpa dia sadari kalau dari balik bukit singa itu muncul menyerang sang ayah. Beruntungnya sang ayah masih bisa berlindung di bawah mobil dan kesempatan itu digunakan oleh Mer untuk menyelamatkan Martin. Melihat ayahnya kewalahan menyerang si singa, Nora pun bergerak melakukan sesuatu di mana dia mengambil bius dan menancapkannya tepat ketika si singa sedang menyerang sang ayah. Alhasil singa itu pun mundur, dia perlahan pergi meninggalkan Ned dan Nora hingga tidak lama kemudian Mer datang bersama dengan Martin yang berhasil ia selamatkan. Namun ketika mereka sedang berusaha mengobati Martin, singa itu datang lagi seakan mengawasi dan siap menyerang. Karena hari semakin gelap dan tidak tahu kapan mereka bisa terbebas dari sana, Ned berusaha mengajari anak-anaknya untuk menghemat air. Tidak lama kemudian, Martin pun bangun dari pingsannya. Sambil menahan rasa sakit, Martin berspekulasi kalau mungkin penyebab dari semua ini adalah para pemburu ilegal. Karena mana mungkin singa menyerang tapi tidak memakan buruannya, seakan dia hanya ingin balas dendam kepada musuh yang sudah menginjak-injak harga dirinya ini. Dalam mimpinya malam itu, Ned melihat berbagai hal yang buruk, tapi kemudian dia terbangun karena mendengar suara seseorang dari radio. Ternyata mereka adalah sekumpulan pemburu. Ned pun keluar untuk meminta bantuan mereka, dan setelah bernegosiasi, para pemburu itu pun setuju untuk menolong Ned dengan imbalan uang $5,000. Namun ketika salah satu dari mereka ingin mengecek keadaan di dalam mobil, kesepakatan itu tiba-tiba batal karena mereka melihat Martin. Ternyata mereka tidak suka kepada Martin karena Martin adalah salah satu orang yang anti pemburu. Ned sudah berusaha menenangkan mereka, tapi dia malah kena pukul dan kedua putrinya akan diseret keluar. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba... Dalam peristiwa tersebut, banyak dari pemburu itu yang tewas, sedangkan Ned yang berhasil lolos berusaha mencuri kendaraan mereka. Dan gara-gara kuncinya tidak ada, Ned nekat mencari kunci itu dari saku para pemburu yang sekarat dan tewas. Saat itu Ned sengaja tidak membawa senjata karena dia pikir anak-anaknya akan lebih membutuhkan. Tapi hal itu malah membuatnya terjebak ketika seekor singa tiba-tiba mendekat. Ketika Ned sedang bersembunyi, dia kaget karena walkie-talkie-nya tiba-tiba berbunyi. Dengan panik, Ned pun berusaha mematikan walkie-talkie itu dan memanjat pohon untuk menghindari hewan buas tersebut. Setelah berhasil menghindari singa dan menemukan kunci mobil, Ned pun segera kembali kepada anak-anaknya. Tapi sial, singa itu lebih dulu sampai dan menyerang mereka. Di situasi yang menegangkan itu, Martin berusaha menahan si singa agar Mer dan Nora bisa kabur. Tapi hal tersebut malah membuatnya ikut terjatuh dari tebing dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terjebak. Mobil yang kini sudah rusak parah pun kemudian membuat bensinnya terus keluar. Dan disinilah Martin memanfaatkannya dengan membuat sebuah ledakan untuk membunuh si singa walaupun dirinya ikut tewas dalam kejadian tersebut. Melihat teman baiknya tewas, dengan berat hati Ned pun pergi dari tempat tersebut karena dia harus merawat Mer yang terluka. Tepat ketika pagi tiba, mereka sampai di sebuah gedung terbengkalai yang lokasinya dekat dengan kawasan singa lokal. Kenapa Ned tidak langsung pulang ke penginapan saja dan justru ke gedung terbengkalai itu? Karena ia takut di tengah jalan bensinnya habis. Selain itu, dirinya juga harus menyembuhkan luka anaknya terlebih dahulu. Dan setelah semuanya sudah lumayan aman, Ned pun berniat mencari air dan meninggalkan Nora bersama dengan kakaknya itu. Tapi baru saja akan pergi, tiba-tiba singa yang seharusnya sudah mati terbakar kembali lagi. Mer dan Nora yang menyadari itu pun berusaha untuk bersembunyi sampai kemudian sang ayah datang untuk menyelamatkan mereka.
Dengan cepat, Ned membawa Nora dan Mer ke tempat yang lebih aman. Tapi karena sadar singa itu tidak akan pernah berhenti mengejar mereka, Ned memutuskan untuk menaklukkan singa tersebut dan berjanji akan kembali lagi untuk menjemput anak-anaknya. Setelah berpamitan dengan Mer dan Nora, Ned langsung memancing si singa untuk mengikuti dirinya menuju kawanan singa-singa lokal. Di sana Ned secara bertubi-tubi mendapatkan serangan brutal dari si singa dan hampir terbunuh. Tapi tiba-tiba lagi... Ternyata Ned memang sengaja memancing singa itu ke kawasan singa lokal. Karena dengan hal tersebut, singa lokal tidak akan diam saja membiarkan singa dari wilayah lain masuk ke area kekuasaannya. Kini singa sialan itu pun tewas dan di waktu yang bersamaan Banji datang menolong Ned yang mulai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Ned akhirnya terbangun di rumah sakit. Dengan keadaan sudah lumayan pulih, Ned pun mengungkapkan perasaannya kepada Mer dan Norah bahwa dirinya sangat mencintai mereka. Beberapa hari kemudian mereka pun kembali ke cagar alam. Kali ini dengan hubungan keluarga yang kembali membaik, Ned berfoto bersama Mer dan Nora di samping pohon favorit istrinya. Lalu film pun berakhir.